Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Wawan Juag Channel. Sekarang kita lagi ngopi-ngopi nih di Gedung Juang, Bang ya. Di Gedung Juang, Tambun, Bekasi. Nah, sekarang kita udah sama Dr. Parlin nih, kenalin. Kenalin. Ini supporter Persipasi. Wah, semangatnya luar biasa. Ntar kita kongko-kongko sejarah Persipasi, perjalanannya kemarin, sekarang buat yang datang gimana nih itu. Nah, ini biasa Bang Raden Aga Handoko, Ketua Komunitas Historika Bekasi, sama pecinta sepak bola juga. Kaosnya? No, kaosnya tuh ya. Nah, sekarang kita kongko-kongko dah nih sama Dr. Parlin dulu, kita tanya-tanya tentang Persipasi. Dok, gimana nih tentang Persipasi, sejarahnya, perjalanannya, ya kan ya. Nah, sampai sekarang kan pengen bangkit lagi itu, Dok. Iya. Semangatnya luar biasa. Gimana, Dok? Gimana, Dok? Jelasin, Dok. Oke, terima kasih nih udah diundang sama teman-teman dari Komunitas Historia Bekasi dan channel Bang Wawan. Jadi, untuk Persipasi Kota Bekasi, kita itu berdiri tahun 1998, ya. Singkatannya ya Persipasi itu adalah Persatuan Sepak Bola Indonesia Patriot Bekasi. Kita tahun 98 berdiri di bawah saat itu wali kotanya Bapak Nonon, ya. Pertama kali Persipasi ikut pertandingan itu adalah di Porda Bogor, dan kita mendapat juara satu di tahun 1999. Saat itu banyak bintang-bintang muda seperti Bang Firmansah, ya, itu ikut turun di laga tersebut, ya. Dari tahun 99 kita masih ikut hanya regional, baru di tahun 2000 kita mencoba peruntungan di divisi 2. Divisi 2 kita mencoba, dari pelatih pertama kita dulu sempat Haji Wartakusuma, ya. Jadi pelatih legenda di Persipasi itu Haji Wartakusuma, Om Umar Alatas, terus ada Bang Tiastono Taufik, terus ada Maman Suryaman, ya, Coach Maman, dan ada juga sempat Pak Ipong Silalahi dan juga Bang Firmansah di 2017. Jadi Persipasi pada saat itu mencoba untuk promosi ke divisi 1 yang lebih tinggi, ya. Namun baru berhasil di tahun 2006 setelah 6 tahun mencoba. Ya, kita di 2006 mendapat posisi nomor 4 di bawah pelatih Yusuf Bachtiar. Ya, jadi sempat juga Yusuf Bachtiar menjadi pelatih Persipasi. Kita naik ke divisi 1. Divisi 1 itu sekarang ini ya setara Liga 2 lah, ya. Divisi 1 di bawah komando Haji Om Umar Alatas. Nah, di musim perdana kita di profesional, ya, itu kita sebut profesional, ya, karena sudah mengenal kontrak dan pemain asing, ya. Pada saat itu kita diperkuat 3 pemain asing dari Brazil, ya. Ada Wallace Rodriguez di penyerang, ada Claudio Jesus di lini belakang, dan Thomas da Silva di tengah, ya. Di 2007 prestasi kita alhamdulillah lah, ya, walaupun tidak bagus tapi kita selamat dari zona merah degradasi, ya. Sampai kita menunggu detik-detik terakhir pertandingan, kita harus bisa menang waktu itu lawan Persikat Depok, ya. Di pertandingan lain kita berharap waktu itu Persibi Boyolali kalah di Kudus, ya. Begitu kita dengar dari Kudus berita Persibi Boyolali dikalahkan oleh Persiku Kudus dengan skor telak 8-1, itu kita langsung senang semua, euforia semua, kita masih bisa bertahan di divisi 1, ya. Jadi kita Persipasi itu benar-benar dulu sangat meriah, ya. Kita punya wali kota pada saat Pak Mokhtar Muhammad, itu Persipasi billboard pertandingan di mana-mana, ada jadwal Persipasi, ada informasi Persipasi, ya. Saya pun pribadi
mulai mendukung Persipasi pada saat 2006 ya, pada saat dulu laga pertama saya masih ingat kita Kopaji Samsu melawan Persipur Purwodadi. Ya, di Purwodadi kita bisa nahan 0-0. Di Bekasi kita kecolongan 1-1, jadi kalah gol tandang waktu itu. Melalui golnya dia tuh Rodrigo Santoni, saya masih ingat tuh, penyerang Argentina dari Purwodadi. Akhirnya kita terhenti di Kopaji Samsu saat itu. Gitu untuk sejarah yang di awal-awalnya, Bang, gitu. Nah, ini, Dok. Saya mau nanya ini, kan sempat dengar di cerita saya, ya kan, dengar cerita Persipasi pernah menderita itu kan ya. Pernah menderita. Ya katanya pengen ngamen-ngamen, terus apa pengen main stadion dikunci padahal itu di punya Bekasi sendiri, ya kan ya. Buset, ngenes amat itu, Dok. Ya, ini ya Persipasi orang boleh main di stadion kandang dewek. Itu gimana itu, Dok? Ya. Jadi pada saat 2009 ya, musim 2009-2010 adalah musim paling berprestasi bagi Persipasi sampai saat ini. Ya, kita bisa tembus 8 besar divisi utama. Jadi liga divisi 1 itu diubah nama menjadi divisi utama, ya. Kita nyaris promosi ke tertinggi Indonesia Super League. Ya, itu saat 2009-2010, sayang aja kita di Sidoarjo 8 besar kita gagal. Kita kalah sama Persibo Bojonegoro 0-1. Kita seri lawan Delta 1-1 dan kita kalah sama Persidafon Davonsoro 3-4. Ya, jadi itu sangat sedih. Tapi di pihak lain kita lihat teman-teman pemain semua sudah berjuang maksimal. Yang penting dengan perjuangan sudah maksimal, hasil akhir bagi kami sebagai supporter, ya teman-teman sudah maksimal, kami apresiasi perjuangannya. Jadi kalau dibilang Persipasi musimnya yang suram, ya ada juga memang ya. Jadi setelah lepas APBD, semua tim di Indonesia rata-rata udah mulai goyang tuh, ya. 2011 APBD udah nggak boleh di sepak bola. 2011-2012, akhirnya Persipasi harus mencari bapak sendiri dan ini sendiri gitu ya. Dan kita oke lah, 2011 kita nggak bisa pakai Stadion Patriot karena lagi direnovasi besar-besaran. Kita 2011, 2012, 2013 kita pakai stadion luar, contohnya Ciracas, Jakarta Timur, ya. Lalu 2014 kita sempat launching lawan Persija yang disiarkan langsung MNC. Waktu itu uji coba lawan Persija kita kalah 0-2, ya. Sangat disayangkan, animo yang begitu besar, supporter sudah senang semua, bahkan tim Persipasi juga sudah terbentuk dengan baik. Ternyata kita nggak bisa pakai stadion waktu itu, ya. Mungkin ada miskomunikasi, sehingga stadion pada saat laga pertama digembok tuh 2014. Melawan Persikap Kabupaten Bandung, ya. Itu kita rugi banget, ya. Kita rugi poin di kurang 3, kita dianggap kalah juga 3-0, Bang. Ya, bukannya kita sombong ya, maksudnya kalau seandainya itu pertandingan ada, walaupun kita kalah kan kita nggak dikurangin 3. Jadi kita ruginya double tuh. Nggak jadi bisa menang dan poin dikurangin 3. Nah, sejak itu musim itu kita terombang-ambing Persipasi, Bang. Di awal-awal liga sempatlah ke papan tengah, ya. Akhirnya turun sampai kita degradasi. Kita selisih 1 poin dengan Persires Kuningan pada saat itu. Ya, di laga terakhir kita menang lawan Persikap di kandang Persikap Bandung 5-1. Tapi di sisi lain Persiraes Kuningan juga menang 3-2 lawan Persika Kerawang. Jadi kemenangan kita waktu itu sia-sia tuh. Waktu itu supporter semua menanti hasil itu. Ya, ternyata kita turun degradasi. Nah, semenjak kita turun degradasi, nasib tim sempat kurang jelas. Kita juga sempat dapat hukuman karena pada saat 2012-2013 kita ikut LPIS dulu yang dualisme liga. Nah, kita sempat dapat hukuman, kita nggak bisa tuh ikut liga, ya kan. Akhirnya 2016-2017 kita dapat pengampunan bersama tim-tim lain. Saat itu ada Persibo Bojonegoro, ada Lampung FC, ada Arema Indonesia, ada Persema Malang, ada Persebaya juga waktu itu dihukum karena ikut LPIS. Nah, akhirnya Persipasi diputihkan, boleh ikut liga dan menjadi anggota PSSI kembali. Nah, 2017 kita mulai ikut Liga 3.
prestasi kita ada di posisi 16 besar zona Jawa Barat. Kita di grup menang terus, Bang. Di grup 10 pertandingan 10 kali menang, ya. Bahkan ada yang kita sempat kalahkan telak juga tuh. Sakti. Wah, Sakti. 8-1 menangnya, telak-telak kita menangnya tuh, ya. Nah, begitu masuk 16 besar, kita kalah. Kita kalah dari pertama kali kita kalah dari PSKC Cimahi 2-0 main di Subang. Lalu kedua kita kalah dari PSB Bogor 3-1. Dan satu-satunya kemenangan adalah dari Sukabumi 28. Mereka WO, Bang. Mereka WO. Akhirnya kita menang dianggap 3-0. Ya, jadi paling enggak kita enggak paling bawah lah di grup, ya. 2017 lewat, kita ke 2018. 2018 kita ikut Liga 3 hanya sampai fase grup dan hanya setengah kompetisi. Kita putaran kedua di Bandung kita enggak ikut, Bang. Pada saat itu ya kondisi tim bisa dikatakan secara keuangan finansial tidak kondusif, belum kondusif. Itu pun saya bersyukur teman-teman pemain mau dengan apresiasi yang dengan angka segitu. Mereka bangga bela Persipasi. Seperti itu, Bang. Nah, baru 2018 kita setengah musim. Terus kita enggak ada kabar tuh. Kita enggak ada kabar. Baru ada lagi, ya saya anggap Persipasi itu baru ada lagi musim ini. Ya, bagi saya supporter sejati Persipasi bersama teman-teman lain, kita anggap Persipasi baru ada tahun ini karena namanya Persipasi Kota Bekasi. Kalau ada nama lain kita enggak dukung, Bang, ya. Tim-tim lain di Kota Bekasi pun kita silakan mau pakai stadion Bekasi asal sewa dengan sesuai undang-undang dan uangnya masuk ke kas Bekasi, silakan. Tapi kalau saya pribadi, saya hanya mendukung Persipasi. Semboyan saya sampai sekarang tetap sama, Persipasi atau tidak sama sekali. Itu. Nah, ini, Dok. Kan sekarang baru ya Pak Wali Kotanya ya. Pak Tri Adianto. Nah, saya baca di berita sebekasi.com itu jadi ketua, Dok, ya, Persipasi. Itu kan kesempatan banget biar Persipasi bangkit, Dok. Ya, nah itu. Nah, ini gimana nih strateginya, harapan ke depannya itu gimana nih buat Persipasi nih? Udah punya orang tua dah sekarang mah, kan itu. Ya, saya pribadi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Tri Adianto beserta jajaran yang telah berniat baik untuk Persipasi. Bukan hanya tahun ini beliau untuk menjadi Bapak Persipasi, dari sebelum Covid pun kami sering berdiskusi tentang Persipasi dan tanggapan beliau sangat positif untuk Persipasi, ya. Jadi harapan saya sebagai supporter, ya, kalau saya tidak muluk-muluk, harapan saya nomor satu adalah Persipasi bangkit. Nomor dua adalah Persipasi bisa eksis terus di Liga Indonesia. Mau kasta ke satu, kedua, ketiga, itu bagi saya tidak masalah. Kalau promosi ke Liga 2 bagi saya pribadi adalah bonus. Bonus, yang penting tim itu setiap tahun bisa berjalan dengan baik dan lancar. Gitu. Kalau masalah harus promosi nih, Dok, gimana? Kalau bagi saya pribadi, promosi alhamdulillah, nggak promosi pun tidak masalah. Yang penting tim itu ada terus. Itu harapan kami atau teman-teman supporter semua pasti, gitu, Bang. Nah, sekarang pemirsa entong diem bae nih, Bang Aga, ya. Habis ngopi Roman yang ngantuk. Et deh. Sampai habis kopi udah 2 gelas dia tuh. Iya, maksudnya kopiin 2 gelas biar gacor ngomongnya. Ya. 4 gelas sudah. Nah, sekarang kita tanya nih tentang sejarah persepak bolaan yang ada di Bekasi. Mau di kabupaten kek, mau di kota kek. Nah, gimana Bang Aga? Kan di kota ada Persipasi, ya kan? Ada Persikasi di kabupaten. Sejarahnya gimana gitu. Ya, terima kasih Bang Owan. Bicara Persipasi itu tidak akan terlepas dengan Persikasi. Ya. Karena Persipasi itu kan baru tahun 1998. Sebelumnya Persikasi. Persikasi itu prestasinya banyak, terutama di junior nih. Jadi itu kan membuktikan bahwa Bekasi itu bibitnya itu luar biasa. Bibitnya banyak sekali. Dan tim Persikasi ketika juara Piala Suratin itu hampir 90% itu pemainnya ya dari wilayah kota Bekasi. Kalau wilayah kabupaten ya paling ada dari Cikarang, Bang Uleng, paling 1-2 orang lah mayoritas dari kota. Jadi bisa dibilang Persipasi gitu.
Terus kalau berbicara persepak bolaan Bekasi, begini Bang, kalau saya perhatikan kadang-kadang dari dulu nih, dari dulu dari zaman Umar Alatas, itu pemain Persipasi biasanya bagus di junior. Di junior banyak Persikasi yang sekarang Persipasi lah, kayak model tahun 9 pas Bang AR tahun 9 berapa itu 9 Bang AR selalu jadi asisten kita. Oh. Pas jadi pemain itu dulu kan Bang AR kaptennya ya. Oh iya iya tahun 85 86 kalau enggak salah. Ya. Itu yang menonjol itu banyak Atmadi Latif, ya. Makmun Adnan, Bang AR juga. Di junior nih, ketika melangkah ke senior biasanya turun. Nah, kenapa itu? Itu harus juga jadi pertimbangan buat sekarang ini bagaimana, ada apa? Bibit-bibit Bekasi yang menonjol itu di seniornya turun dan ada apa? Terus kurang vitamin. Nah, dari biangnya itu kan. Terus ketika yang di senior menonjol kebanyakan itu karena dia berkarir di luar Bekasi. Banyak contohnya yang berkarir di luar Bekasi, di senior menonjol. Semacam Firmansah, itu kan di tim nasional segala macam. Itu menonjolnya dari luar, bukan dari Bekasi. Terus misalnya ada lagi Maman Abdurrahman. Itu dia berkarir di luar, terus menonjol. Gedenya di luar. Gedenya di luar. Nur Alim. Nur Alim kan Bandung Raya, di Bandung. Menonjol, bukan dari Bekasi. Kalau dari Bekasi, yang murni dari Bekasi, yang menonjol, belum ada. Nah, itu PR besar. Ibarat punya anak nih Bang ya, ngelahirin. Anak dititipin ke orang, digedein sama orang. Kesian amat ya, itu jadi anak. Nah, itu yang harus dijadikan pelajaran buat Persipasi sekarang. Karena Persikasi dulu, Persipasi sekarang, itu bakatnya luar biasa. Persikasi zaman dulu, orang Bekasi lah. Kita bicara orang Bekasi sekarang. Hampir di tim nasional hampir selalu ada. Tahun 70-an Umar Alatas, tahun 80-an Warta Kusuma, terus Makmun Adnan, terus kesini nih Nur Alim, terus Firmansah, itu hampir selalu ada di tim nasional. Maman Suryaman Bekasi, dan itu mereka itu tinggalnya hampir semua di wilayah kota Bekasi, yang sekarang itu Persipasi. Kalau yang di kabupaten yang sekarang Persikasi malah belum ada. Begitu Bang Owan. Ada cuma digedein murun. Iya, maksudnya bukan belum ada. Saya belum baca literatur bahwa ada orang Kabupaten Bekasi yang menonjol gitu. Kalau dari kabupaten kota kan banyak. Marsin Tambayong, itu namanya Tambayong padahal orang Babelan. Iya. Ketika dikenal, dia kan sempat ikut junior tim nasional, Marsin Tambayong. Iya. Orang dipikirnya orang Manado. Iya. Padahal itu orang Babelan. Marsin nah, Tambayong. Itu kan Bekasi juga gak ditunggu. Padahal dia namanya itu Marsin. Iya. Kalau bikin paspor kan harus dua nama. Iya, tambahin Tambayong. Ditanya nih, Bang Marsin itu, namanya mau ditambah apa? Dia ingat ada pemain bola. Tambayong. Iya. Pemain tim nasional juga. Udah pakai Tambayong aja, Marsin Tambayong. Itu bocah Babelan. Begitu luar biasanya sepak bola Bekasi. Begitu Bang Owan. Dari zaman dulu nyampe sekarang, nyampe ke depan, saya yakin bocah-bocah Bekasi akan selalu ada di tim nasional. Begitu Bang Owan. Nah, sekarang kita tanya lagi nih sama Pak Dokter. Untuk persiapan Persipasi sekarang ini gimana, Pak Dokter? Oke Bang, makasih Bang. Jadi persiapan Persipasi untuk musim ini, kebetulan ini saya sebelum datang ke sini tadi menyaksikan seleksi Bang. Luar biasa animo masyarakat untuk seleksi. Wah, luar biasa. Seleksi hanya dibuka pendaftaran 24 jam, tapi sekitar 570 yang mendaftar. 570 Bang. Dari macam-macam. Ada yang dari Wamena, dari Kota Mobagu, Sulawesi, ada dari Ciamis, ada dari Jogja, ada dari mana-mana. Jadi alhamdulillah nih, daya pikat Persipasi masih luar biasa. Sejarah gak bisa dilupakan, itu yang kita inikan ya.
Jadi sekarang kita lagi tahap seleksi. Nanti hari Sabtu juga masih ada seleksi gelombang berikutnya. Ya, tadi udah ada terpilih sekitar 25 atau 30 pemain untuk ikut lanjut ya. Nanti akan infonya sih dari tim seleksi tadi akan mereka akan diadu juga dengan tim Porda dengan uji coba. Jadi untuk menghasilkan pemain yang benar-benar siap untuk Persipasi. Karena secara target tahun ini infonya Persipasi target Liga 2. Ya. Saya pun mendukung target Liga 2, tapi sebagai supporter apapun hasilnya tetap akan kita syukuri. Kalau bisa promosi alhamdulillah, kalau belum bisa promosi ya alhamdulillah juga. Yang penting pemain pada sehat, tim kita eksis di Liga 2, eksis terus di Liga Indonesia. Itu nomor satu. Nah, kita juga udah dapat sponsor nih. Tadi saya kemarin baca di media resmi Persipasi, Persipasi udah dapat sponsor untuk jersey kita pakai Ad Hoc Apparel. Untuk sponsor partner itu masih ada Rumah Sakit Primaya bergabung. Mungkin tidak menutup kemungkinan sponsor-sponsor lain akan datang. Itu bagi saya dan teman-teman supporter itu luar biasa. Karena nama besar Persipasi masih menjadi daya tarik bagi para pemain maupun para sponsor. Nah, itu harusnya akan menjadi pertimbangan bagi pengurus, bagi kepala daerah agar terus Persipasi selalu menjadi prioritas. Karena kebanggaan suatu kota itu dari tim sepak bola, Bang. Iya kan? Dari tim sepak bola. Kalau sepak bola kita kuat, orang-orang di kota lain akan dengar dari mana aslinya Bekasi. Wah, timnya bagus Bekasi. Itu akan meningkatkan derajat kita tuh, ya kan? Jadi dari sepak bola akan mengenalkanlah kota-kota di mana dia gitu. Jadi kalau misalkan bola kita kuat, kota kita akan makin dikenal. Gitu, Bang. Dan orang-orang pun akan berlomba-lomba akan menjadi bagian dari Persipasi. Gitu. Itu yang benar-benar harus menjadi prioritas. Alhamdulillah sekarang ketua kita Pak Triadianto fokus Persipasi, sudah membikin pengurus, sudah membikin jajaran semua ya, tinggal bagaimana realisasinya ini semoga aja sesuai dengan target dan keinginan semua orang di Kota Bekasi. Ya, kita tidak muluk-muluk, yang penting Persipasi bisa terus ada. Jangan sampai lagi sempat tidak ikut liga, karena bagi kita sedih, Bang, ya. Saya pun di Persipasi selain supporter juga dokter tim untuk 2014 divisi utama dan Liga 3 2018, ya. Pada saat 2014 saya lagi santai di rumah, nerima telepon dari manajer tim, "Dokter, nanti jangan di tribun, di bawah bareng kami jadi dokter tim ya." Tapi enggak ada gajinya, Dok. Saya bilang, "Oh, enggak masalah, Bang. Jangankan kita enggak digaji, dekat pemain aja udah seneng, ya. Bisa periksa pemain langsung, bisa dekat interaksi dengan pemain langsung, itu idola saya semua. Kalau saya disuruh memilih, siapa idola di Persipasi, semua pemain adalah idola saya. Itu adalah pilihan saya gitu." Jadi 2018 pun begitu, saya dihubungi, "Dokter, mau jadi dokter tim, tapi tim juga lagi ini." "Oke, siap, enggak masalah. Yang penting pengurus pun udah berusaha yang memberi yang terbaik buat Persipasi." Saya pun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak ya yang sudah pernah membantu Persipasi, baik materi, pemikiran, ya itu saya apresiasi sekali. Buat Pak Haji Yulianto, Pak Haji Ingkus Prihatin, dan semuanya yang pernah baik berbuat untuk Persipasi, saya hormat, Pak. Saya hormat, dan saya tidak akan pernah melupakan jasa-jasa dari semua orang yang pernah berkorban untuk Persipasi. Karena bagi saya pribadi dan teman-teman supporter pasti, Persipasi itu adalah harga diri. Persipasi harga mati, itu prinsipnya. Ya gitu, Bang. Persipasi bangkit, bocah Bekasi jaya. Iya, bangga kita jadi bocah Bekasi. Ya, bangga, Bang. Pak Dokter, bangga kita jadi bocah Bekasi. Nah, terima kasih nih Pak Dokter, terima kasih Bang Aga. Kita udah kongko-kongko nih sama Pak Dokter Parlin sama Bang Aga Handoko tentang sejarah persepak bolaan di Bekasi. Nah, ternyata di Bekasi banyak mencetak atlet-atlet sepak bola yang hebat-hebat. Nah, mudah-mudahan pemerintah, ya kan, biang-biang yang ada di apa Kabupaten Bekasi, di Kota Bekasi, ngedukung sepak bola kalau pengen daerahnya kuat. Kita sampai di sini dulu. Kita menerusin ngopi dulu nih ya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.